Oke teman-teman, ini anggota nemuin ular yang katanya picung. Coba kita lihat. Oh benar teman-teman, inilah picung di alam ya. Jadi seperti ini dia habitatnya, dan ini picung dengan jenis Rhabdopis subminiatus. Ular ini termasuk keluarga kolubrid, dan dia memiliki, bisa juga memiliki racun. Jadi harus hati-hati ketika menemukan ular ini di alam, jangan sembarangan ditangkap. Lihat ciri-cirinya, di punggung atas itu berwarna merah dan badan ini trotol. Oke, inilah si picung yang berbisa dan beracun, atau nama latinnya Rhabdopis subminiatus, teman-teman. Ini udah size adult ya, udah dewasa ini. Udah siap reproduksi dia. Indah sekali melihat hewan ini di alam ya. Dia bertengger di ranting. Lihat, Gusti Nuagung. Mantap.